worth it enggak? Enggak. Sorry ya GM ya. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manin Channel. Video kali ini aku mau ngapain guys? Aku ngecek event guys, dan di sini udah jam 2 lebih sebenarnya aku waktu record video ini. Jadi ini ada event jajan sih. Ini ada Lucky Hidden Shop. Harga ini hanya di Hidden Shop ini $1 sekitar 19.000, belum pajak ya kalau Indonesia ya. Terus habis itu kita bakal cek ada event apa. Ini masih sama Legendary Crytong sama Legendary Kimon. Ini masih sama, kalian bisa gacha sampai tanggal 9 guys nih. 9/6, 9 Juni guys. Ini ada perpanjangan event ya. Jadi gak ada event pendant atau star candy, gak ada. Pendan juga nggak ada, jadi di sini masih sama event bakar diamond si card itu. Cuman aku di sini jadinya nggak bakar apa-apa guys. Ini ada lagi Hidden Shop ya, di sini kan bagus-bagus nih. Ini cuma 1 jam. Kalau di shop kan populer pendan tiket yang premium kan cuma 1 kali 19.000. Nah, kulihatin di sini. Nah di sini premium populer punya tiket, kalau nggak di Lucky Hidden Shop itu cuma dapat 1. Kali ini $2 tuh dapat 3. Jadi menurut kalian worth it nggak dibeli? Tapi kalian jangan cepet tergiur guys. Kita lihat drop rate itemnya. Jadi kita lihat di sini emang gambarnya tuh kan bagus-bagus, tapi kan ada ETC etc. Jadi kemungkinan dan lain-lainnya itu nggak terlalu bagus. Biasa, bentar. Nih. Premium popular pendant tiket, try 1 item random. Random ya guys ya. Ini bubble shoes 39,6%, accurate punch glove 4%, beer bubble gun 32%, donation 22%, ninja safe bear 1%, double wing drawing 0%, super dimension grid drop 0%, lovely bear lovely rabbit 0%, black hole bubble shooter 0%, guys. Jadi kemungkinan kalian dapat bubble shoes, habis itu bear bubble gun sama donation. Worth it enggak? Enggak. Sorry ya GM ya. Terus ada flash sale shop. Widih, udah sold out aja. Ini aku gak tahu ya, tiba-tiba aku update udah sold out. Biasanya kan ada jamnya. Dan ini agak mahal, $40. Itu sekitar 699.000. Itu belum pajak guys. Begitu. Cuma udah sold out. Tapi isinya tuh random juga, paling gede pril. Di sini kenapa aku bilang event jajan, soalnya nggak ada event-event ngejar pakai diamond, mengejarnya pakai duit. Ini ada festival honor slide guys, ada fix multiplier kali 2, ini bagus menurutku buat mahalin. Terus ada keluar kulotan bentar pencil, ada belibet, ada defense pindah masa, defense pain, defense efek berbahaya, kunci multiplier, rambut marble. Ini pulihkan angel ya, angel card revive. Habis itu ini sobek angel, non aktifkan angel card. Ini wajib sih buat kalau kalian senang main bangkrut, wajib banget sih ini. Jadi worth it, yang worth it tuh itu sama menurutku fix multiplier yang kali 2. Ini kemarin aku belum itu ya, belum bilang kalau ada background baru, dan kalian bisa dapat 2 background setahuku ya. Itu warna hijau kuning sama pink hijau. Sebenernya pengen sih guys beli, cuman aduh jajan mulu ya guys ya. Aku mau mode free player aja guys. Dulu kan jajan mulu kan, sekarang mode free player aja. Jadi di sini nggak ada bakar diamond pakai diamond, ini kalian bakar duit eventnya guys. Oke, nggak ada update lagi, gitu dulu updateanku. Thanks for watching, jangan lupa like dulu guys. Dadah, bye-bye.
Love you all. Membosankan sih.